wajib memahami SOP dan perlu mengemukakan laporan kesihatan anak, antara ketetapan wajib jika ibu bapa mahu menghantar anak mereka ke taska. Dan tinjauan kami di salah sebuah taska di Sepang juga mendapati semua SOP ditetapkan MKN dipatuhi sepenuhnya. SOP itu termasuk penandaan jarak sosial, memeriksa tahap kesihatan dan menyediakan cecair sanitasi tangan di pintu masuk taska. Kami akan bagi SOP untuk parent, memastikan dia memenuhi SOP itu. Sebelum dihantar anak, parent kena baca SOP itu dulu sebelum dia menghantar anak ke taska kami. Dia kena sign dan kami akan terima SOP itu pada hari yang dihantar, and then kami nak dia punya laporan kesihatan anak. Kami nak serta. Sekiranya dia tak ada bawa kedua-duanya, kami tak akan terima. So semasa datang tu kami akan ambil suhu anak. Bila masa-masa ambil suhu anak, parent kena tunggu dulu. Kita nak pastikan suhu anak tu adakah menepat pada SOP itu yang kita terima. Jelas Sabariah, proses nyakuman turut dilakukan sebelum dan selepas taska beroperasi. Suhu badan kanak-kanak juga diambil setiap 3 jam sekali dan akan dihantar kepada ibu bapa masing-masing. Lalu lebih imbang lah, tengok dia okey ke tak. Tak takut dia sakit ke lepas ni. Kalau boleh rumah, tapi so far okey lah. Di taska pun ikut SOP. Kat rumah pun jaga kebersihan lah. Lepas balik daripada taska terus mandikan, lepas tu bersihkan badan semula. Setiap taska sekarang telah berdaftar dengan JKM, Jabatan Bomba, dan taska yang saya hantar ni ada semua kemudahan. Contohnya CCTV pun ada, aircon pun ada. Saya rasa saya tak ada masalah untuk hantar anak ke taska. Bermula Isnin lalu, kerajaan telah memberi kebenaran operasi kepada baki lebih 6,000 di seluruh negara dengan pematuhan SOP ditetapkan. Pengusaha taska boleh merujuk SOP berkaitan di laman web Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.